Jadi kita kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, terutama dalam pengamanan terhadap penumpang yang akan berangkat ataupun tiba. Tapi yang terutama yang akan berangkat. Jadi karena di sini kalau dia berangkat memang penumpangnya berjubel atau sekian ratus orang. Apalagi kan dia berangkat subuh. Kalau berangkat memang subuh jam 5 pagi. Jadi kami dari kepolisian juga mendampingi. Jangan sampai kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti copet terhadap penumpang ataupun barang yang hilang. Jadi kita kerjasama tetap patroli untuk mengecek kesiapan daripada penumpang. Jadi seperti ini ada juga anggota yang mobile, lihat situasi keamanan yang ada di seputaran terminal. Kalau sampai saat ini tetap aman terkendali, tidak ada gangguan sedikit pun. Jadi kalau untuk pihak kepolisian, surat perintahnya dari Kapolresta itu sampai tanggal 1 Mei. 1 Mei baru kita selesai mengadakan pengamanan. Kendaraan yang akan dinaik untuk pulang harap diperhatikan, karena kita lihat juga ada kendaraan yang atau penumpang yang terlalu lama di terminal untuk menunggu kendaraan akan jemput. Jadi itu supaya keamanan juga.